ya sudah pada setelah habis masa pemakaian maka harus dihapuskan. Kalau dihapuskan dalam pembukuan melalui apa ya, melalui jurnal, bukan dihapus gitu. Jadi melalui jurnal tahun 2009 Desember 31. Pada saat peralatan tersebut habis masa pemakaiannya atau umur ekonomisnya, maka harus dihapuskan. Pada saat peralatan tersebut habis masa pemakaiannya, maka harus dihapuskan dengan jurnal Desember 31 tahun 2009. Jurnal penyesuaian adalah kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Berapa jumlahnya akumulasinya? 10 juta. Hebat ya. Hebat satu lagi. Aktiva lain-lain. Bisa 500 ya. Jadi nilai sisa itu menjadi aktiva lain-lain. Kreditnya adalah peralatan. Peralatan sebesar 10.500.000. Ya, sebenarnya kalau kita pindahkan ke dalam buku besar peralatan itu akan nol, karena sudah di kredit pada saat kita beli, ya Pak. Sekarang kita jual pada saat habis masa pemakaiannya maka peralatannya habis. Di sini yang tersisa adalah aktiva lain-lain sebesar 500. Ya, jadi berubah yang tadinya peralatan menjadi aktiva lain-lain. Artinya peralatan yang sudah habis masa pemakaiannya. Tapi kalau bisa kalian lain tetap kita ganti menjadi peralatan. Di meracik nilainya sebesar sudah tidak ada nilainya. Apa kita tetap lagi? Terus sekarang pada saat yang pertama, yang kedua, pada saat habis masa pemakaiannya sekarang dijual. Ya, yang kedua dijual 600.000. Tadi yang pertama pada saat habis masa pemakaiannya dihapuskan, yang kedua pada saat habis masa pemakaiannya dijual sebesar 600.000. Seratus, laba,
Laba penjualan aktiva tetap. Kemudian 100
3 dijual 400, maka rugi sebesar 100 nilai. Kenapa rugi? Karena nilai jualnya lebih kecil dari nilai. Jadi logika. Pembelian dia penjualan atau lebih besar dari harga harga perolehan apa? Tapi kalau lebih kecil dari harga perolehan jadi rugi. Sama ya, dibuat dengan penyesuaian dan daftar penyusutannya. Ini. Pas kan 5 juta kan selesai. Udah nomor berapa lu? JP per 31. Berapa dapatnya satu tahun? 4.200.000. 4.200.000.